Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi cara kita Membuat pupuk alternatif untuk bunga bougainville kita ini nah, Ini maksud saya pada saat kita tidak memiliki uang Atau uang kita sedang menipis Sementara kebutuhan kita banyak Misalnya untuk kebutuhan anak sekolah ataupun anak kuliah Ataupun yang lain-lain sementara bunga buken bel kita ini sudah waktunya memberikan pupuk jadi cara alternatifnya akan saya berikan pada video berikut ini jadi caranya cukup mudah saja cukup me-like video ini dan meng-subscribe bagi yang belum subscribe bukan itu maksud saya ini hanya bercanda saja jadi caranya seperti ini ya pertama kita siapkan air putih air biasa Kemudian ini satu butir telur. Telurnya bisa telur ayam kampung, telur bebek, telur angsa, telur atau telur cicak kalau ada. <laughs> eh, saya gunakan telur yang ada di pasaran. Ini satu butir saja. Kemudian kita pecah. <tuh> eh, ini saya lanjutkan dengan meremas apa namanya kulitnya dan saya campurkan eh, supaya jadi lumat. <tuh> Kemudian saya eh, apa namanya? ini ini penyedap rasa makanan kita berikan sedikit saja jangan terlalu banyak kira-kira ini saat seperti ini secuil se apa namanya ya? pokoknya baru kita campur dengan telur dan air dan diaduk-aduk sampai adukannya itu merata seperti ini menjadi butek-butek itu apa keruh <tuh> Kemudian setelah itu baru kita siramkan di pokok atau di pangkal batang bunga bougainville kita. Ini pada awalnya seperti ini kita siramkan sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Karena nanti kalau terlalu banyak bunga bougainville kita ini malah akan apa namanya ya? Eh, layu jadi kita berikan sedikit-sedikit saja kira-kira satu apa namanya, belum nggak nyampe satu gelas kita berikan setiap batangnya. Jadi kita siramkan seperti ini di bawahnya. Jangan terkena apa daunnya. Nanti bisa apa namanya daunnya. Kalau terkena tuh biasanya bisa puteran. Puteran tuh apa namanya? Uh, usip-usip kisut e, seperti keriting itu lihat eh, biarutnya seperti ini nah ini setelah kita siram seperti ini e, biasanya dalam beberapa hari atau minggu bisa akan mengeluarkan ini calon-calon bunga seperti ini nah ini setelah saya siramkan e, 8 hari setelah penyiraman dia sudah mengeluarkan tanda-tanda bunga kita lihat eh, yang lain ini sudah mengeluarkan bunga <tuh> tapi sebagian masih ada yang baru mengeluarkan apa namanya bintik-bintik calon bunga <tuh> ini juga eh, ini namanya bunga ah bukan bunga ini namanya batang nona batang nona tuh buat batang serikaya kalau bahasa nasionalnya <tuh> ini juga sudah saya siram eh, delapan hari yang lalu, kemudian sekarang ada yang mengeluarkan bunga pada rantingnya. Jadi ini eh, cara, cara alternatif ini cocok untuk bagi teman-teman yang hanya memiliki beberapa rumpun bunga saja atau beberapa tanaman saja. Jadi kalau kita membeli pupuk yang ada di pasaran mungkin akan tersisa, dan biasanya sisanya itu akan e, biasanya sih lupa men meletakkan ataupun mau banjir, nah, sehingga e, cara ini cocok untuk bagi teman-teman yang hanya memiliki beberapa rumpun bunga saja. Nah, setelah teman-teman e, bunganya ini mulai ber, apa ad, atau mulai keluar, maksud saya tadi teman-teman sebaiknya mengurangi daunnya pada bunga bugenpil kita ini supaya nanti eh, pupuk yang kita berikan beberapa waktu yang lalu bisa terserap sempurna oleh bunga eh, dan bunganya bisa mekar cerah seperti ini <tuh> ini eh, beberapa bunga saya yang ada di tempat lain Nah ini malah bercampur dengan tanaman terong dan cabai rawit, tetapi tetap saja eh, dia keluar bunga dengan apa dengan normal dengan kita memberikan pupuk alternatif seperti yang saya sebutkan tadi. Nah teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, tak lupa saya ucapkan teri dulu terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, eh, saya apa? Saya saya ucapkan terima kasih. Dan eh, mudah-mudahan teman-teman berkenan memberikan dukungan like, komen, dan subscribe-nya juga. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.